sekitar 7. Memang itu sebagian besar sudah mempunyai sertifikasi dan kualifikasi sebagai jaksa anak. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Tanggal 21 Maret 2023, anak berkonflik dengan hukum, yaitu Aki, itu sudah dinyatakan lengkap oleh JPU bekasnya, dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU. Mulai hari ini kami menerima yang bersangkutan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dan kami mempersiapkan atau menyempurnakan surat dakwaan, dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan ke perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jangka waktu penahanan untuk anak hanya 5 hari. Kemudian yang bersangkutan tetap ditempatkan di LPKS selama 5 hari. Ada lagi? Kalau jaksa penuntut umumnya apa khusus? Atau ya, ada berapa? Jaksa penuntut umum mungkin ada sekitar 7. Memang itu sebagian besar sudah mempunyai sertifikasi dan kualifikasi sebagai jaksa anak. Jadi memang tidak sembarangan, itu ada kualifikasi khusus sebagai jaksa anak. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa berkas terkait dengan AG bisa lebih cepat dibandingkan dua rekan lainnya gitu? Oke. Apakah dia sehubungan dengan karena dia anak atau karena posisinya pada saat waktu rekon sebelumnya? Ya, jadi karena yang bersangkutan adalah anak, maka masa penahanannya itu sangat-sangat singkat. Sehingga otomatis itu menjadi prioritas terlebih dahulu. Pasti akan selesai duluan, karena yang bersangkutan adalah sebagai anak. Batas penahanan hanya, penuntut umum pun hanya bisa menahan 5 hari dan diperpanjang selama ini. Jadi masa penahanannya yang sangat-sangat singkat. Gimana? Itu proses penerimaan penelitian, bukan tanya jawab, penelitian atau benar verifikasi sebagai anak yang berkonflik. Gimana? Diversi. Nah, itu diversi. Jadi memang undang-undang perlindungan anak ini itu ada langkah diversi. Tapi dalam hal ini, ya, dalam hal ini itu korban sudah memberikan surat, ya, yang menyatakan menolak penyelesaian perkara anak di luar proses pengadilan diversi. Sehingga sudah tertutup dan tidak ada lagi. Kita sudah melalui proses itu. Jadi sudah ada surat resmi, sehingga sudah kita lalui dan itu sudah kita nyatakan tidak ada diversi.